Hai teman-teman, kembali lagi bersama Kulo Randy. Yang baru bergabung, jangan lupa subscribe ya dan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal update-update video selanjutnya. Terima kasih, selamat menonton. Waduh, Pin, gagal rencana kita. Iya nih Mas, gimana sih? Ya, karena kira kan kita nginep di sini, Pin. Yaudah kalau gitu. ZX25R udah kamu panasin belum? Ya belum lah Mas. Kan ZX25R-nya udah Ipin tukerin. Hah? Tukerin sama apa, Pin? Waduh, kamu itu. Itu Mas sama Toyota. Hah? Toyota naon? Buset dah kamu. Itu Mas, Toyota konsep. Waduh, kenapa kamu tukerin sama Toyota konsep? Mas, itu Toyota konsep yang buat itu GR86. GR86. GR Supra meren. Iya Mas, GR Supra. Wedi. Oh iya. Waduh. Pinter banget kamu. Tadi dibilang Ipin gimana? Sekarang dibilang Ipin pinter banget. Ya, pokoknya mah intinya main mah super duper lah. Ini beneran Pin, kamu cuma tuker sama ZX25R. Yoi Mas, gimana? Kece badai enggak tuh? Wedi. Ini mah udah the best Ington Pin. Waduh. Pis. Ini FT86 atau apa ini ya namanya ya? Projectnya tuh. Ya kagak tahu sih Mas. Ipin lupa juga. Waduh. Ini mesinnya ini ditutup sama kaca ya Pin ya. Yoi Mas, tapi enggak bisa dibuka. Mobil ini tuh kayak Lamborghini Mas. Kok Lamborghini? Kayak Bugatti, bukannya harus ke bengkel. Waduh. Sulit banget dong Pin. Yoi Mas, tuh peleknya aja juga sama. Tuh kayak gitu, itu tuh hanya bisanya bukannya di showroom. Waduh, kalau kayak gini mah enggak bisa kita buat bawa jauh-jauh dong Pin. Ya kalau ada apa-apa langsung kita towing Mas, mau gak mau. Widi, merepotkan banget Pin. Tapi ini kece badai nih. Wah, ini mah bener-bener bolong kalau ini mah. Beda kayak yang Supra sekarang ini. Kalau Supra kan ya itu mah bolongnya bohongan ya. Ya iyalah Mas, ini tuh mobil konsepnya. Ini lebih kece, lebih badai, lebih badar pokoknya mah. Kece, ulala uhuy pokoknya Mas. Wede. Sip. Kalau gitu kita langsung gas aja ya Pin ya. Wush, masalahnya kita ada misi rahasia ini mah. Tapi Mas harus ngambil berkas-berkas dulu. Misi rahasia apa Mas? Udah deh, pokoknya kita langsung gaskan aja. Bentar. Ini beneran Pin gak bisa dibuka. Mas penasaran sama mesinnya. Beneran Mas. Waduh. Wush, suaranya beratak-tak-tak nih Pin. Jos gandos. Yoi lah Mas, namanya juga mobil konsepnya Toyota nih bos, senggol dong. Minimal maksimal, widih suaranya brogorong. Jos gandos kotos Pin. Wah, enak banget nih. Wih, setirnya juga, wududududu, engine startup jadi setir Pin. Waduh, ini kokpitnya udah super mewah, super eksklusif nih ya Pin ya. Siap Mas, pokoknya mah udah super duper kece the bus. Oke, siap. Kalau gitu kita lanjut cus aja gimana? Wih, kacanya frameless juga Pin. Wah, ini udah spektakuler nih. Klaksonnya juga lumayan. So far so good. Yoi Mas. Yaudah kalau gitu kita lanjut cus. Borek. Mas, ngambil berkasnya di mana? Kita ke rumah pantai dulu Pin. Oh, ke rumah pantai. Yaudah Mas kalau gitu. Langsung tancap gas. Yoi. Bismillahirrahmanirrahim. Kecepatan penuh melesat mobil konsep Toyota. Ngeng. Orek Pin. Waduh teman-teman, Sultan Upin Ipin langsung gas full tuh. Buset dah. Mereka ada misi rahasia apa ya teman-teman? Bikin Bang Kulo kepo aja nih sama mereka tuh. Kelakuan emang Sultan Upin Ipin tuh selalu memberikan tuh kekepoan gitu ya temen-temen ya. Ada-ada aja nih Sultan Upin Ipin. Kelakuan. Mas. Apa Pin? Ngambil berkasnya apaan sih? Ipin kepo nih. Udah, kamu tuh tinggal duduk aja dulu. Pokoknya kita ada misi rahasia Pin.
kita melakukan. Udah deh, kamu tuh ntar pokoknya lihat aja. Yaudah, kebutin mas. Ntar dulu Pin, buset dah ini mobil ngelang-ngelang ini. Wala, wuih. Oke kalau gitu, sip, bentar. Habis tikungan sini kita libas aja Pin. Yaudah mas, go. Warrek, wuih. Tapi kurang kenceng sih Pin mobil ini ya. Lah ya gimana mas? Iya kurang kenceng ini mah, wuih. Oke, wululululu. Handlingnya juga enak sih, tapi mobil kurang kenceng Pin. Masa cuma 200 km per jam sih? 400 dong. Buset mas, 200 sudah kenceng itu mah. Kurang wih, lampunya tapi lumayan terang sih ini. Wih, tapi terlalu tinggi nih. Wuh. Awas mas, hati-hati. Yo, tenang. Waduh. Gara-gara mobil nih. Selekeng-keng emang. Mas, hati-hati makanya. Mobilnya lecet loh. Udah tenang aja, so pasti so kece the best. Wow, mantul. Ush, terabas tipis. Awas. Onde panas mas. Yoi. Wah, gini nih. Ush, kalau udah lecet ya berarti kita gas kenceng aja Pin. Gas full gimana? Ya jangan dong mas, nanti makin tambah hancur mobilnya. Jangan. Mas itu kadang-kadang emang. Ente kadang-kadang. Waduh teman-teman, Sultan Upin Ipin langsung gas full. War. Oh, siapan? Push. Jos gandos kotos. Alright. Wih. Oh ya teman-teman, jangan sampai ketinggalan ya. Bang Kulo sehari upload 2 kali. Jam 5 pagi konten kegebutan Bang Kulo dan jam 12 siang serol Sultan Upin Ipin. Alright teman-teman, thank you banget. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Yoi. Mas. Apa Pin? Itu tadi suara radio ya? Iya tuh Pin, buset dah. Radionya bunyi baik tuh, bunyi sendiri tadi. Ya iyalah mas. Oh iya mas, bentar kita udah nyampe. Worek Pin. So pasti so kece, so the best in town Pin. Oke. Mas, kasih tau lah mas, bocorin apa gitu. Udah, ntar kamu tahu sendiri. Oh iya, ntar kamu tolong cekin mobilnya ya Pin ya. Lah, dicekin gimana mas? Ya cekin aja. Aduh. Waduh, belok kagak ngesen si Bambang emang kelakuan. Hele. Awas mas. Waduh, di depan macet padat itu mas. Waduh, itu derakannya malah langsung potong wae kanan tuh. Kelakuan. Wih, ini juga sama aja nih. Ush. Untung aja kita tuh super profesional. Waduh. Gasrek lagi kan. Hah, Bambang. Udah mas sabar, kita udah sampai rumah nih. Yoi. Oke, sip. Kita parkirkan hela, baru nanti kita langsung capcin. Yoi mas. Alright, sip. Oke, lurus. Sip. Alhamdulillah. Yoi mas, alhamdulillah. Yaudah mas, buruan sana, ambil berkasnya. Ipin tungguin di mobil, nanti Pin aja yang bawa ya. Jangan. Buset dah. Dah, kamu tungguin di sini aja, sekalian tuh cek-cek tuh. Kayaknya sih tadi bensinnya agak ketip-ketip tadi. Yaelah mas baru juga diisi. Yaudah. Mas naik dulu. Misi rahasia. Aduh, berkasnya di mana ya? Upin juga lupa sih nyimpan berkasnya. Masalah ini misi ini udah dari bulan kemarin sebelum lebaran ini mah. Buset dah, baru diangkat lagi nih kasusnya. Lelelele. Oke, cari di kamar. Di sini enggak ada. Apa di mana ya? Kamar mandi salah masuk. Rumah sendiri lupa. Oh iya, di toilet. Nah. Oke, nah. Di sini nih. Alright. Sip. Oke, ini udah lengkap berkasnya. Oke, langsung copy. Sip. Jos gandos. Langsung turun lagi. Pin, gimana? Aman, Mas. Ayo buruan turun. Alright, ntar. Mas mau turun dulu nih. Yoi. Terus kita kemana, Mas? Udah, kita langsung berangkat. Kita langsung menyelesaikan misi rahasia Pin. Terus siapaan sih, Mas? Ipin pengen tahu loh. Udah, nanti kamu juga tahu. Udah, tenang. Alright. Sip lah. Yaudah, Mas. Buruan, Ipin di depan. Oke, Pin. Siap. Udah, aman mobilnya?
Aman mas, so far so good. Waduh, waduh. Tapi itu ada lecet-lecet dikit sih mas di depan. Tapi ya, so far so good, aman sih. Atau kita mau tuker mobil dulu aja gimana? Misi rahasianya apa gitu? Ipin takut. Gak usah takut, Pin. Tenang aja. Pokoknya ini misi rahasia yang sangat spektakuler, cetar halilintar badai ulala uhui. Widih, kita akan menjadi polisi lagi, Pin. Wah, kece dong, mas. Kita jadi pak polisi. Yoyoy. Kita kan intelijen. Widih, widih. Intelijen Upin dan Ipin beraksi. Detektif kaki-kaki. Yoyoy. Udah deh, kalau gitu lanjut jalan.